Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a fattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa hadirin azamullah wa yakum. Tidak lupa mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Hanya dengan karunia dan nikmatnya lah apa yang kita miliki dari berbagai macam kenikmatan kita terima dari Allah SWT, termasuk kewajiban kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita tentang Aqidah yang Syafi'i rahimullah dari buku Aqidah Empat Imam, di mana kita masih dalam Aqidah Imam Syafi'i terkait dengan al-iman, dan kita masih dalam dialog antara Imam Syafi'i rahimullah dengan salah seorang yang bertanya tentang kepada beliau tentang masalah al-iman, lalu meminta penjelasan lebih lanjut dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kemarin telah kita dengarkan bersama bagaimana jawaban Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah al-iman, bahwasanya al-iman mencakup hati, lisan dan perbuatan anggota badan, dan juga bahwasanya iman ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang sangat tidak sempurna, dan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Bertambah dan berkurang, dan telah beliau jelaskan tentang kewajiban iman yang ada di dalam hati, demikian juga kewajiban iman yang ada di lisan. Maka sekarang kita lanjutkan apa yang beliau jelaskan tentang kewajiban-kewajiban iman dari anggota badan kita semuanya. Saya sampaikan, dan bagi yang memegang buku terjemahannya silakan dilihat. Pada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, Allah juga mewajibkan kepada telinga atau pendengaran untuk tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yuqaru biha wa yastahzi'u biha fala taqudu ma hatta yaqudu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat seperti itu, tentulah kamu serupa dengan mereka. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa telinga pun punya kewajiban iman. Apa kewajibannya?
yaitu tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Maka apabila telinga kita dipalingkan dari sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah untuk mendengarkannya sebagai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, itu adalah bagian dari iman, pelaksanaan iman yang diwajibkan kepada pendengaran kita. Tentunya sebagaimana juga apabila pendengaran kita itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkannya, sebagaimana nanti beliau akan sampaikan hal tersebut. Lalu beliau sampaikan, namun ada pengecualian bila seseorang itu lupa sehingga duduk bersama orang-orang kafir itu. Allah berfirman, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan itu, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sudah ingat akan larangan itu. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kemudian seseorang, jadi tadi begitu dia tahu bahwasanya apa yang dikatakan seseorang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Taala, maka dia adalah tidak ikut dalam perbincangan tersebut dan tidak duduk di tempat tersebut. Maka bentuk ingkar mungkar bagi siapa yang dia mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah adalah dia meninggalkannya. Lebih-lebih apabila perbincangan tersebut adalah hal-hal yang merupakan kekufuran. Maka tidaklah selayaknya seorang muslim, seorang mukmin itu berada di dalam majelis yang di sana diomongkan hal-hal yang kekufuran agama Allah diperolok, karena hal itu bisa kemudian menjadikan dia kedudukannya sama seperti mereka. Karena kalau kemudian sampai dia ridho terhadap apa yang dibicarakan, maka dia kafir seperti yang mengucapkannya. Dan apabila dia tidak ridho, dia mengingkarinya, maka dia berpindah tempat atau kemudian meninggalkan majelis tersebut. Demikian juga segala bentuk majelis-majelis yang haram di sana. Di majelis-majelis tersebut ada hal-hal yang haram yang dibicarakan, termasuk ghibah dan lain sebagainya. Kemudian beliau bawakan juga, Allah juga berfirman, فَبَشْرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Di antaranya, mereka itulah orang-orang yang terlebih berpetunjuk kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi Allah berfirman, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya seseorang mendapatkan pahala apa bila dia mendengarkan perkataan yang baik-baik. Sebagaimana tadi dia mendapatkan pahala apabila menghindarkan pendengarannya dari hal-hal yang tidak baik, maka demikian pula dia mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan dengan mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Dan itulah diantara apa yang diwajibkan kepada telinga dari al-iman. Ada kewajiban bagi pendengaran untuk mendengarkan yang baik dan menghindarkan pendengaran dari yang hal-hal yang tidak baik. Beliau bahkan juga Allah juga berfirman, qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un wal ladzina 'anillahi mu'ridun wal ladzina hum lizakati fa'ilun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang selalu membersihkan dirinya.
orang-orang yang juga menunaikan zakat untuk membersihkan dirinya. Syahid atau bukti pendalilan dalam ayat ini kaitannya dengan kewajiban pendengaran, kewajiban telinga adalah pada walladzina hum anillahi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Nah, berpaling dari hal-hal yang sia-sia ini, baik dia tidak melakukan hal yang sia-sia atau ketika dia mendengar hal yang sia-sia dia berpaling darinya. Nah, zahir dari dibawakannya ayat ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal kewajiban tentang telinga, kewajiban iman bagi telinga, maka berpalingnya dari hal yang sia-sia adalah berpaling dari mendengarkan hal yang sia-sia. Dan diantara hal yang sia-sia yang sering didengarkan oleh kaum muslimin adalah musik. Bahkan dalam penafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang lahwal hadis adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik. Maka musik itu tidak hanya kemudian hal yang lahu, tetapi juga hal yang mengotori hati. Maka tidak sepantasnya seorang muslim dia menggunakan telinganya untuk kemudian mendengarkan musik. Karena itu bagian dari alam, tidak ada manfaatnya, bahkan kemudian merusak hati orang-orang yang beriman dengan sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 ini dikaitkan dengan qad aslal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, yang menunjukkan bahwa perilaku yang disebutkan oleh Allah setelahnya adalah perilaku orang-orang yang beriman. Dan di antara perilaku mereka adalah mereka berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Merupakan kebagusan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Demikian juga dibawakan firman Allah surah Al-Qasas ayat 55. Allah berfirman, "Wa idza sami'u al-lagwa a'radu an." Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak berguna, mereka berpaling meninggalkannya. Ini masih tentang kewajiban telinga. Begitu pula Allah berfirman, "Wa idza marru billahi marru kiraman." Dan apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berguna, mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Para bapak, para ibu, fafidin rahimani warahmatullah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kaum muslimin dapat ujian yang cukup berat. Umumnya kaum muslimin, di mana hari-hari inilah hari-hari hari raya orang-orang kafir dan hari raya orang-orang jahiliyah, baik dengan apa, dengan Natalnya maupun dengan tahun barunya, di mana kaum muslimin dipaksa ya atau secara terpaksa tidak bisa kemudian dia menghindarkan diri dari sesuatu yang telah syiar-syiar kekafiran. Bahkan terkadang beberapa karyawan mesti menggunakan atribut-atribut yang itu merupakan apa? Atribut orang kafir, dari sisi seragamnya, dari sisi mungkin pakai apa namanya, yang apa itu, kalau yang merah itu gambarnya siapa, kaisinya siapa itu ya, yang karyawan toko atau kemudian karyawan pabrik atau karyawan ada apa, simbol-simbol tertentu yang bukan apa, ikut berempati dan bersimpati tentang hari raya
Padahal termasuk ya ketika kemudian memasuki mal-mal yang ada, maka nanti lagu yang diputar lagu-lagu apa? Lagu-lagu kekafiran. Ini ujian. Ujian keimanan. Apakah kemudian kita bisa menghindarinya atau berusaha untuk kemudian menghindarinya? Ataukah kemudian kita justru menikmatinya? Pemandangan yang ada dan suara-suara yang ada, termasuk juga di malam tahun baru, di mana pesta kembang api adalah sudah menjadi tradisi. Itulah pesta orang-orang jahiliyah. Islam telah menghapus seluruh perayaan hari raya dan menjadikannya menjadi dua hari raya tahunan saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan seluruh hari raya yang lainnya adalah hari raya jahiliyah yang tidak selayaknya seorang muslim untuk kemudian merayakannya. Tapi demikianlah, maka ciri orang yang beriman adalah wa idza sami'u lagwa a'radu an. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak berguna, mereka berpaling meninggalkannya. Wa idza marru billahi marru kirama. Dan apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berguna, mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak ikut menontonnya, tidak ikut menikmatinya. Tetapi dia berpaling dan lewat begitu saja, sembari kemudian dia menjaga kehormatannya. Nah, mampukah kita? Itulah ujian keimanan tersendiri dari yang terkait dengan telinga maupun yang terkait dengan mata, sebagaimana akan Lord sampaikan berikutnya nanti. Ya, lalu gue sampaikan ayat-ayat ini semuanya menunjukkan adanya kewajiban yang diterapkan oleh Allah kepada telinga agar ia membersihkan diri dari hal-hal yang haram didengar, dan hal itu merupakan pekerjaan telinga dan itu termasuk iman. Maka ikhwafin rahimani warahmah, di saat seseorang itu dia mampu untuk mendengarkannya dan berkesempatan untuk mendengarkannya, dan dia dengan mudah untuk mendengarkannya, kemudian dia tinggalkan, dia berpaling darinya, dari mendengarkannya, itulah karena tunduk dan patuh kepada Allah, itulah bukti keimanan. Berbeda dengan orang yang tidak mendengar, orang yang tuli, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang haram karena mereka tidak mendengar. Itu kewajiban kita yang memiliki pendengaran. Maka kewajiban iman setiap individu berbeda-beda. Demikian juga keharaman yang diperbuat oleh setiap individu berbeda-beda. Karena perbedaan alat-alat yang diberikan oleh Allah kepadanya, alat-alat untuk penunaian iman. Dari khususnya jawari, anggota badan. Kemudian beliau sampaikan, Allah juga mewajibkan dua mata manusia untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, jaminan surga barang siapa yang apa? Yang dipuji oleh Allah dengan dua hal yang dicintainya, itu apa? Kedua matanya, sehingga kemudian dia dibutakan, kemudian dia bersabar dengannya. Dan banyak para ulama yang kemudian mereka apa? Mereka ya di masa mudanya mereka melihat, tapi kemudian di masa dewasanya kemudian buta. Dan itu kebaikan bagi mereka jika mereka bersabar dan masya Allah. Ya, tidak sedikit ulama yang ulama dan buta, tetapi masya Allah ilmunya karena terkadang kalau petaka
menimpa kita melalui kedua mata kita. Apabila kita tidak dapat memanfaatkan, kita tidak bisa mensyukuri, dan kita banyak berdosa kepada Allah Ta'ala dengan kedua mata kita. Dalam hal ini Allah berfirman, beliau sampaikan, Qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menahan pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk melihat kemaluan orang lain dan menyuruh agar menjaga kemaluannya agar tidak dilihat orang lain. Setiap ungkapan menjaga kemaluan dalam Al-Qur'an maksudnya adalah berkaitan dengan zina. Kecuali dalam ayat An-Nur ini maksudnya adalah melihat. Dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kedua mata manusia, dan itu merupakan pekerjaan mata dan termasuk dalam iman. Para bapak, para ibu, hafidzina asanullah wa yakum, ini juga termasuk perkara kewajiban yang sangat berat bagi kita. Khususnya ya kita hidup di negeri kita di mana pandangan hal-hal yang diharapkan itu begitu mudahnya. Begitu mudahnya kita saksikan. Ya amat sangat sulit bagi kaum muslimin ya, di negeri kita hari ini untuk dia bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram. Ya, untuk menghindarkan diri praktis kita tidak bisa. Karena sesuatu yang haram terlihat di mana-mana. Karena aurat wanita adalah haram dilihat oleh orang asing dan kita tidak bisa menghindarkan dari ini. Dan secara kecenderungan syahwat inna nafsu la amaratun bisu, bahwa nafsu cenderung untuk menggerakkan hal-hal yang buruk, yang jelek. Sehingga praktis kita tidak mampu untuk kemudian secara ketidakmampuan disebabkan karena kelemahan iman untuk menghindarkan darinya, untuk berpaling darinya. Bahkan kemudian justru kemudian terkadang kita mencarinya karena aksesnya demikian mudah. Ya, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang apa? Yang bisa kemudian apa, dia tidak mengakses bagaimana tidak, itu ada genggamannya. Tidak ada seorang pun yang mengerti kecuali terdirinya dengan siapa? Dengan Allah SWT. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang dia bertakwa kepada Allah dengan matanya, yang dia bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang haram. Maka seseorang tidak menyengaja melihat itu sudah luar biasa untuk hari ini. Artinya dia melihat banyak hal yang haram yang memang itu sesuatu yang tidak mau tidak dia lihat. Yang mencukupkan diri dengan itu sudah luar biasa untuk hari ini. Yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Dia tidak untuk di luar itu dia tidak lakukan. Tetapi dia hanya karena kepentok, tidak mau tidak. Dia melihat sesuatu yang haram yang enggak mungkin dia berpaling. Dia memejamkan mata, enggak mungkin. Dia berjalan dengan memejamkan mata. Kemudian dia berpaling ke arah manapun dia akan melihat yang haram. Enggak mungkin berjalan mundur sekalipun dia akan melihat. Karena apa? Apalagi berjalan maju. Karena apa? Aurat ada di mana-mana. Aurat wanita ada di mana-mana. Kemudian ya, apalagi sekarang juga zaman apa, tahun politik itu, gambar
ada di mana-mana, besar-besar. Ngomongin kantat, paling balik lagi. Dan mereka juga, ya karena sedikitnya wanita yang punya rasa malu, sehingga mereka justru kemudian memamerkan hal-hal yang itu haram untuk dilihat oleh orang lain. Maka para bapak, para ibu, ikhwan rahimani warahmatullah, demikian juga tanpa sadar para umahat itu yang dia taklim itu bukan berarti dia bersih dari apa, dari yang haram. Taklim melalui ke YouTube atau televisi, kemudian perhatikan ustadznya. Sampai beberapa ustadz ke komplot apanya laporan itu kadang dipuji oleh akhwat atau umahat. Ada yang malu saya menceritakannya. Ya, artinya itu tetap haram karena perintah untuk menutupkan menjaga pandangan itu bagi kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Qul lil mukminin, katakanlah kepada orang-orang beriman. Untuk apa? Yaghudduna min absarihim, untuk menjaga pandangan mereka. Yaitu umum, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ketika saya selesai ditanya tentang fitnah hari ini, tentang televisi bagi para wanita yang kemudian memandang pematerinya, itu termasuk fitnah. Ya dia cukup dengarkan saja, nggak usah apa. Ya. Jadi cukup dengarkan dan tidak usah memperhatikan pematerinya. Bagaimanapun juga tetap yang namanya manusia terfitnah. Karena setan itu akan menghias-hiasi. Jangankan ganteng aja, tetap aja ada setan yang menghiasi. Apalagi pematerinya ganteng, muda ganteng lagi. Kalau yang sudah tua cucunya banyak aja tetap setan itu menghiasi. Ya kan tetap yang namanya lawan jenis itu punya pengaruh. Ya bisa. Bukankah perselingkuhan terjadi itu juga disebabkan karena apa? Ya, tidak hanya dari laki-laki, dari pihak wanita. Fitnahnya pandangan itu luar biasa. Dan setiap kita mesti menyadari bahwa kita banyak berdosa disebabkan karena mata. Ya. Kadang televisi, walaupun membatasi berita, aku baca beritanya perempuan cantik-cantik lagi. Ya kalau namanya televisi kita gak mendengarkan, mesti melihat. Tidak membaca teksnya, mau disuarakan. Suaranya mendayu-dayu, kemudian yang pembaca beritanya belum lagi nanti musiknya, jeda, iklan, dan sebagainya. Ya, ada iklan sabun, iklan ini. Ya, itu mau tidak mau. Maka, kalau kita menghitung dosa kita, tak terhingga. Disebabkan karena apa yang dilakukan oleh mata. Padahal Allah mewajibkan untuk kedua mata manusia untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Dan itu merupakan kewajiban iman. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Saya ulangi, dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kedua mata manusia, dan itu merupakan pekerjaan mata dan termasuk dalam iman. Maka seseorang yang menjaga pandangannya karena Allah Ta'ala, itu adalah dia menggunakan kedua matanya untuk beriman, melaksanakan kewajiban-kewajiban iman. Dan setiap waktu di mana dia bisa melihat yang haram kemudian dia tahan, maka ketika itu dia berpahala, dia telah menambah pahala keimanannya. Demikian juga
setiap waktu ketika dia menggunakan matanya untuk sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bertambah imannya dengan menggunakan matanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah taala. Maka kedua mata kita apabila digunakan untuk membaca Al-Qur'an, kemudian membaca pelajaran-pelajaran, itu adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala karena kita melaksanakan kewajiban iman yang terkait dengan mata. Kemudian beliau sampaikan, Allah kemudian memberitahukan apa yang wajib dikerjakan oleh hati, telinga dan mata dalam sebuah ayat berikut ini. Wala taqwa ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu lakukan hal-hal yang tidak kamu ketahui, karena sungguhnya pendengaran itu, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ayat inilah bahwa Allah mewajibkan kepada fars, kemaluan, agar tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Allah berfirman, Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Jadi tadi di atas dalam surat Al-Isra 36 Allah Ta'ala menyatukan dalam satu ayat tentang kewajiban hati, telinga, dan mata. Setelah beliau tadi menjelaskan tentang ayat-ayat yang secara khusus menjelaskan kewajiban hati, kemudian kewajiban telinga, dan kewajiban mata. Dan di sana ada ayat yang sekaligus menyebutkan kewajiban ketiga-tiganya. Itu surah Al-Isra ayat 36. Demikian juga beliau bawakan firman Allah Ta'ala surah Fusilat ayat 22 tentang kewajiban bagi kemaluan. Maka bersampaikan yang dimaksud dengan kulitmu dalam ayat ini adalah kemaluan dan paha. Dan itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada kemaluan agar menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak halal. Dan itu merupakan pekerjaan kemaluan. Ya, kemaluan punya kewajiban dan amalan iman. Kewajibannya adalah ditahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan kalau mau menggunakannya, maka gunakan di dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi butni ahadikum shadaqah." Dan pada kemaluan itu ada shadaqah. Maka ketika para sahabat bertanya, "Apakah kemudian seorang menunaikan shalat kemudian dia dapat pahala?" Maka Nabi balik bertanya, "Bukankah kalau kemudian dia menunaikan pada yang haram kemudian dia dapat dosa?" Maka demikian pula ketika kemudian dia menunaikan pada yang halal. Maka seseorang dengan kemaluannya ketika dia mampu melakukannya dan dia bisa melakukannya, kemudian sengaja dia tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ya baik itu kemudian perbuatan sendiri seperti onani, masturbasi dan sejenisnya, atau kemudian lewat kemudian persinan dan sejenisnya, maka dan dia bisa melakukannya dan dia punya kecenderungan untuk melakukannya, tapi kemudian dia tahan karena Allah Ta'ala, maka dia telah menunaikan kewajiban iman terkait dengan kemaluannya. Kemudian juga ketika dia tidak sanggup untuk menahan gejolak terkait dengan kemaluannya, kemudian dia segera menikah, atau bagi yang punya istri segera kemudian pulang mendatangi istrinya karena dia takut terjerumus dalam yang haram, maka itu pun dia telah menunaikan kewajiban iman dengan kemaluannya tersebut. Intinya ikhwafin rahimani warahmatullahi wabarakatuh, setiap anggota tubuh kita ada kewajiban-kewajiban iman yang mesti ditunaikan.
Dia menahan diri dari yang haram itu iman dan menunaikannya, menggunakannya dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu pun bagian dari iman. Lalu bersampaikan, Allah juga mewajibkan kedua tangan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan dan supaya digunakan dalam hal-hal yang diperintahkan, seperti sedekah, silaturahim, jihad fisabilillah, bersuci untuk sholat dan lain-lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku-siku. Al-Ayat. Allah juga berfirman, wa idza laqaytumul ladzina kafaru fadrubu riqab hatta idza asamtumuhum fasuddul waqaf wasuddul waqaf hatta idza asamtumuhum fasuddul wasaq fa inna minna fa imma manna wa imma manna ba'du wa imma fida. Allah, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga jika kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Surat Muhammad ayat 4. Sahih dalam kedua ayat di atas tentang pekerjaan tangan, dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah perintahkan agar seseorang itu membasuh tangannya ketika berwudu. Maka perbuatan berwudu adalah perbuatan tangan yang diwajibkan oleh Allah pada tangan kita adalah berwudu ketika hendak sholat. Demikian juga jihad fisabilillah, ketika kewajiban jihad datang, maka menggunakan tangan membawa pedang atau tombak atau memacu kuda di dalam perang jihad fisabilillah, maka itu kewajiban tangan. Lalu beliau sampaikan, memerangi orang-orang kafir, silaturahim, sedekah dan lain-lain adalah perbuatan tangan. Itu kewajiban tangan kita. Maka di sana ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Yang jelas, apa saja yang diperbuat oleh tangan kita dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan pelaksanaan iman, dan setiap satuan demi satuan pelaksanaan tersebut itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukannya ta'atanillah. Demikian pula apabila tangan itu ditahan, menahan tangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka itu pun juga merupakan kewajiban iman. Dan setiap kita berkeinginan untuk menggunakan tangan kita di dalam yang haram, kemudian kita ingat kepada Allah, lalu kemudian kita tahan, maka ketika itu dan setiap satuan tersebut, maka mendapatkan ganjaran atas keimanan tersebut. Al-Muslimuna man saliman muslimuna min yadi walisani. Orang muslim yang sejatilah yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan apa? Gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan antara keislaman seseorang yang benar dengan apa? Dengan menahan tangannya mengganggu saudaranya. Ya, masih banyak anggota badan yang disebutkan oleh mu'alif rahimullah, dan insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya oleh Imam Syafi'i rahimullah, dan insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya agar kita tuntas mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimullah tentang kewajiban-kewajiban anggota badan kita terkait dengan al-iman. Apa tujuannya? Maksudnya bahwa ketika setiap kita baik menahan diri atau kemudian menggunakannya dari seluruh anggota tubuh kita yang kita bisa gerakkan, yang bisa kita manfaatkan untuk menahan diri atau melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah atau menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah, maka ingatlah
bahwa itu adalah merupakan kewajiban dari iman dan itulah hakikatul iman, sehingga semakin seseorang sempurna dalam memanfaatkan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah dan menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah, maka disitulah letak kesempurnaan iman seseorang sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lanjutkan pembacaan dari kalam Imam Syafi'i rahimahullah tentang al-iman. Setelah kita mendengarkan bersama beberapa kewajiban anggota badan dari kewajiban-kewajiban iman yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, terakhir kita sampai pada kewajiban yang terkait dengan tangan. Maka perlu lanjutkan, insya Allah kita tuntaskan pada malam hari ini bahasan tentang al-iman dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sampaikan, Allah juga mewajibkan kedua kaki manusia untuk tidak berjalan kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Allah berfirman, wala tamshi fil ardi marha innaka lam takhriqal arda wa lam tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Syahidnya atau bukti pendalilan dalam ayat ini ketika berfirman wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi kaki dilarang untuk berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Demikian pula berarti kaki diperintahkan oleh Allah untuk kemudian berjalan pada ketaatan. Maka berjalan untuk menunaikan sholat termasuk kewajiban kaki untuk berjalan menuju sholat, termasuk sholat jamaah bagi kaum laki-laki. Maka tidak menunaikan kewajiban kaki untuk berjalan menuju masjid melaksanakan sholat jamaah ini berarti meninggalkan kewajiban iman dari yang diwajibkan oleh Allah pada kaki. Karena untuk sampai ke masjid dia harus berjalan kaki atau harus menggunakan menempuh perjalanan dengan kaki. Sebagaimana juga dia berdosa apabila menggunakan kakinya berjalan ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat maksiat. Maka ikhfafin rahimani warahmatullah, aktivitas kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebenarnya maksiat trip, maksiat yang berlipat ganda. Karena ketika melaksanakan kemaksiatan itu sesungguhnya dia telah menggunakan sekian banyak anggota badan untuk berbuat maksiat, karena tidak mungkin kemaksiatan hanya dilakukan oleh satu anggota badan. Dan itu sekaligus juga meninggalkan kewajiban bersyukur kepada anggota badan, karena kewajiban bersyukur kepada anggota badan adalah diantaranya memanfaatkan anggota badan tersebut untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya jangan dibayangkan kalau kemudian kita bermaksiat itu hanya apa? Hanya pada satu sisi. Ketika kemudian kita diberi oleh Allah rezeki berupa harta, kemudian kita gunakan untuk hal yang haram, jangan dilihat pada sisi hartanya tadi, tetapi penggunaan mata, penggunaan tangan, penggunaan kaki, penggunaan telinga dan sebagainya. Karena ketika proses kemaksiatan terjadi, maka ya, segala proses menuju kemaksiatan dan juga ketika pelaksanaan kemaksiatan, maka seluruh komponen yang Allah berikan kepada kita, maka itu telah digunakan untuk berharga kepada Allah, termasuk bumi yang kita pijak, waktu yang diberikan oleh Allah, dan demikian seterusnya. Maka kita gak akan sanggup menghitung jumlah kemaksiatan yang kita perbuat ketika kita melaksanakan satu kemaksiatan saja. Terkait dengan apa saja?
dari yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya itulah kemaksiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota tubuh kita yang Allah mewajibkan kepada kita untuk menghindarkan diri dari maksiat dan memerintahkan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian disampaikan, Allah mewajibkan wajah untuk sujud kepada Allah siang dan malam. Dan pada waktu-waktu sholat, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Ya, di sana ada sujud dan rukuk yang merupakan kewajiban, yaitu sholat pada sholat lima waktu dalam sehari semalam. Dan di sana banyak sujud dan rukuk yang sifatnya mustahab atau sunnah, itu dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah termasuk sujud tilawah dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban wajah dan juga anggota badan yang lainnya, karena kita diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan, itu wajah, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan 2 kaki, telapak kaki. Allah juga berfirman, "Lawakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di samping Allah. Surat Jin ayat 18. Beliau jelaskan maksudnya menyembah di masjid di mana manusia melakukan sholat dengan sujud. Dan itulah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah kepada anggota badan. Kemudian beliau lanjutkan, setelah beliau menyampaikan sekian banyak kewajiban anggota badan, dan tentunya itu sebagai contoh saja, sampel, belum semuanya. Lalu beliau sampaikan, Allah juga menyebutkan bersuci dan sholat sebagai iman, yaitu ketika Allah memberitakan kepada Nabi SAW untuk memalingkan wajahnya dari menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat, beralih menghadap ke Ka'bah di Mekah. Sementara kaum muslimin telah melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bagaimana dengan sholat kami yang menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah diterima oleh Allah? Allah kemudian menurunkan ayatnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dalam ayat ini Allah telah menamakan sholat dengan iman. Maka siapa yang kelak bertemu dengan Allah dengan menjaga sholat-sholatnya, menjaga anggota badannya, mengerjakan dengan seluruh anggota badannya apa yang diperintahkan dan diwajibkan Allah, maka ia bertemu dengan Allah dengan iman yang sempurna, dan ia termasuk penghuni surga. Bahkan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi siapa yang telah menggunakan seluruh komponen tubuhnya, baik yang dalam batin maupun tampak, yaitu berupa lisan dan perbuatan anggota badannya, seluruhnya, jadi dia tahan untuk yang diharamkan oleh Allah dan di menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dikerjakan, maka dia pasti akan masuk surga. Bahkan dia masuk surganya tanpa hisab dan tanpa adab, karena dia memiliki iman yang sempurna. Siapa yang mati dalam keadaan demikian? Sebaliknya, siapa yang anggota badannya dengan sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan imannya berkurang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkurangnya iman disebabkan karena tidak jadi anggota tubuhnya yang dianugerahkan Allah, baik yang tersimpan yang di dalam
yang itu berupa batin, berupa hati atau lisan atau perbuatan anggota badan tidak ditahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan tidak menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Taala, itulah orang-orang yang berkurang imannya setelah dia memiliki pokok keimanan. Dan apabila dia tidak memiliki pokok keimanan, maka tidak dikatakan berkurang imannya, tetapi dia orang yang tidak beriman sama sekali. Jadi dikatakan berkurang imannya bagi yang memiliki pokok keimanan yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa di sana ada sesuatu iman yang tidak akan dikatakan orang beriman kecuali dengannya, yaitu tauhid. Itu dia beribadah hanya kepada Allah Taala semata dan tidak mempersekutukannya. Kemudian dia meyakini apa yang menjadi kewajiban untuk diyakininya dan tidak mendustakannya, tidak mengingkarinya. Maka siapa yang kurang imannya, maka tergantung. Karena di sana nanti ada penimbangan iman. Yang jelas bahwa orang yang kurang imannya, maka ada kemungkinan ancaman baginya neraka apabila ternyata berkurangnya iman disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya, ketika ditimbang ternyata dosa-dosanya lebih berat timbangannya dari amal solehnya, adalah sangat celaka seseorang yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan pada setiap hasanah ada 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tak terhingga. Adapun sementara untuk kejelekan tidaklah dibalas kecuali sepadan dengannya. Ternyata ketika ditimbang bahwa timbangan amal jeleknya lebih berat dari timbangan amal buruknya, itu adalah betul-betul orang yang celaka. Bagaimana bisa? Ya, hasanahnya lebih ringan timbangannya daripada sayiatnya. Lalu mu'alif sampaikan, ya, begitulah penjelasan Imam Syafi'i tentang iman. Kemudian orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tadi bertanya lagi, saya sudah paham tentang berkurang dan sempurna iman. Dari mana datang tambahnya iman itu? Imam Syafi'i menjawab dengan menyebutkan firman Allah, wa idza ma'um sila suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadatu iman ayyukum zadatu hadhi imana fa'amal ladina amanu fazadahum imana wa hum yastabshirun wa'amal ladina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Adapun orang-orang hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafir mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 124-125. Beliau sampaikan, Allah juga berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazadahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazadahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, ya, dari ayat yang dibawa oleh mu'alif oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang pertambahan iman, bahwa setiap surat yang diturunkan oleh Allah SWT maka itu akan menjadikan orang-orang yang mukmin bertambah. Dari mana saja bertambahnya? Pertama, dari sisi ketika dia mendengar kemudian dia meyakini kebenarannya, maka pertambahan iman dalam hati dengan bertambahnya apa yang diyakininya secara kuantitas jumlah yang diyakininya, maka bertambah iman dengan sebab pertambahan keyakinannya, pertambahan pembenarannya. Demikian juga dengan sebab apa yang dia baca,
dengan sebab apa yang dia dengar dari surat yang diturunkan oleh Allah Taala. Karena ketika kemudian dia mendengar ayat tersebut, mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkannya, maka dia telah bertambah dengan sebab pendengarannya al-iman, dan demikian seterusnya. Sebaliknya bagi orang kafir, maka diturunkannya ayat Allah semakin apa? Semakin tambah kafir, karena dari kafir sebelumnya. Sebelumnya dia kafir dengan mengingkari ayat-ayat sebelumnya, kemudian turun firman Allah lagi, kemudian dia apa? Diingkari lagi. Maka bertambah kekafiran atas kekafiran yang telah dimiliki sebelumnya. Karena dia punya kewajiban untuk kemudian mengimaninya, meyakini, dan dia tinggalkan kewajiban itu. Dia berpaling dari membacanya. Dia meninggalkan untuk membacanya. Dia meninggalkan untuk mengamalkannya. Maka ya, orang-orang kafir semakin sampai kepadanya ayat-ayat Allah, semakin bertambah kekafirannya. Dan orang-orang beriman semakin sampai kepada mereka ada pertambahan ayat-ayat Allah, maka semakin bertambah imannya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya iman itu satu, tidak ada yang tambah dan kurang, maka tidak ada kelebihan apa-apa bagi seseorang, dan semua manusia sama. Tetapi dengan sempurnanya iman, orang mukmin akan masuk ke surga, dan dengan tambahnya iman pula, orang-orang mukmin akan memperoleh keunggulan tingkatan di dalam surga. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, adkhalallahu jannata ala ma kana minal amal. Jadi Allah akan memasukkan dalam surga dengan sebab amal yang dimilikinya. Maka tingkatan seseorang di surga disebabkan dengan amal, yang amal merupakan dari iman. Semakin seseorang bertambah amalnya, maka semakin bertambah imannya dan semakin tinggi surganya. Sebaliknya bagi orang-orang yang imannya kurang, maka mereka akan masuk neraka. Kemudian Allah akan mendahulukan orang beriman lebih dahulu. Manusia akan memperoleh haknya berdasarkan kedahuluannya dalam beriman. Maksudnya bahwa orang-orang yang lebih dahulu beriman, maka mereka akan memiliki kelebihan dari orang-orang yang datang berikutnya. Tentunya apabila mereka melaksanakan konsekuensi dari imannya. Karena sudah berjalan proses yang lebih dahulu tentang melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi anggota tubuhnya. Maka semakin lama masuk Islamnya dan kemudian dia melaksanakan konsekuensi keimanannya, maka semakin besar iman yang dimilikinya dibandingkan orang yang datang berikutnya. Oleh karena itu, para sahabat Nabi SAW, mereka bertingkat-tingkat. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin al-ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan. Jadi Allah SWT menjadikan yang pertama-tama masuk Islam dari muhajirin dan ansar sebagai standar, dan mereka yang lebih tinggi imannya daripada orang-orang yang datang sesudahnya. Boleh sampaikan, setiap orang akan memperoleh haknya, tidak dikurangi sedikit pun. Yang datang belakangan tidak akan didahulukan, yang tidak mulia tidak akan didahulukan daripada yang mulia. Itulah kelebihan orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Seandainya orang-orang yang beriman lebih dahulu itu tidak mempunyai kelebihan, niscaya akan sama nilainya orang-orang yang beriman belakangan dengan orang-orang yang beriman lebih dahulu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah al-iman. Dia menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah al-iman. Di mana kesimpulannya bahwa iman itu adalah keyakinan, perkataan keyakinan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badan, bertambah dan berkurang. Nah, pertambahan dan pertambahannya disebabkan keketaatan yang ada dalam hati,
ketaatan lisan dan ketaatan anggota badan berkurangnya disebabkan karena kemaksiatan, baik itu dilakukan hati, dilakukan lisan, maupun dilakukan perbuatan anggota badan. Dan barang siapa yang bisa menyempurnakan imannya dengan menunaikan seluruh kewajiban hati, lisan, dan perbuatan anggota badan, menjaganya dari yang haram, maka sempurnalah imannya. Dan berkurangnya iman disebabkan karena salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya ada di sana meninggalkan kewajiban-kewajiban iman. Dan berkurang iman itu bisa kemudian sampai hilang iman itu apabila ada dalam hati, lisan, dan perbuatan anggota badan yang itu bertentangan dengan apa? Dengan at-tauhid, dengan syahadat Allah ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah, yang merupakan pembatal syahadatain. Maka ketika ada dari hati, lisan, atau perbuatan anggota badan yang dinilai itu telah membatalkan syahadatain, maka seluruh pelaksanaan iman dari hati, lisan, atau perbuatan anggota badan tidak ada manfaatnya. Karena pelaksanaan iman dari hati, lisan, maupun perbuatan anggota badan itu harus didasari pokok keimanan. Yang tidak memiliki pokok keimanan, maka tidak ada iman dalam pelaksanaan seluruh anggota badannya, kalau kemudian tidak didasari pokok keimanan. Tetapi apabila seseorang memiliki pokok keimanan yang sah, maka nanti kalau ada pelanggaran dalam hati, lisan, atau perbuatan anggota badan yang tidak sampai masuk ke dalam ranah nawaqidul iman, maka itu sifatnya berkurang imannya. Oleh karena itu, fasin rahimani warahmatullah, menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal pokok-pokok keimanan. Batasan minimal iman dalam hati, batasan minimal iman dalam lisan, dan batasan iman minimal dalam perbuatan anggota badan. Jangan sampai kemudian kita tidak memiliki pokoknya, sehingga apapun yang diperbuat oleh anggota tubuh kita, walaupun dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, itu tidak ada manfaatnya, seperti yang terjadi pada orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah tetapi tidak memiliki pokok keimanan, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Bolehkah kita melakukan tamasya dalam rangka momen memanfaatkan waktu liburan sekolah tanpa ada niat ikut merayakan liburan yang bertepatan dengan hari raya orang-orang kafir? Ifafin rahimani warqla. Di antara maqasid syariah yaitu preventif, melakukan pencegahan merupakan upaya preventif. Maka kaum muslimin itu dia dilarang untuk melakukan mawahir, penampakan yang sama dengan orang-orang kafir, orang-orang rusak, orang-orang fusak, walaupun niatnya berbeda. Maka kalau kemudian tamasya pada hari-hari ini adalah itu akan menampakkan seorang yang merayakan liburan Natal atau liburan tahun baru, sehingga kesan yang muncul adalah memanfaatkan liburan Natal dan liburan tahun baru untuk kemudian bersenang-senang, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau kemudian tidak ada kesan itu muncul, maka tidak mengapa seorang melakukan liburan tamasya ke tempat-tempat yang tidak diharamkan oleh Allah SWT, kalau kemudian kesan tasabuh tidak muncul. Kalau kemudian kesan tasabuh muncul itu, maka itu tidak boleh. Dengan kemudian hadis, man tasabah biqaumin fahuwa minhum.
dan dalil-dalil syar'i tentang hal-hal seperti ini, pencegahan yang apa, pencegahan jadi dalam rangka preventif dan dilarangnya kaum muslim menyerupai apa tradisi jahiliyah itu apa ya amat sangat banyak. Maka seorang dilarang sholat pada waktu-waktu terlarang karena apa menyerupai apa para penyembah setan. Seseorang dilarang menyembelih di tempat menyembelih orang-orang apa jahiliyah penyembah berhala walaupun dia niatnya murni lillah itu diharamkan padahal dia kurban niatnya lillah tetapi tempatnya bermasalah maka haram hukumnya. Seseorang sholat waktunya bermasalah haram hukumnya. Seseorang sholat masjidnya bermasalah haram hukumnya. Ya, sholat di masjid dihram. Dia tidak ada niatan kecuali pada waktunya tepat. Tetapi tempatnya, masjidnya masjid dihram. Haram hukumnya. Ya, apalagi hal-hal yang sifatnya mubah. Hal-hal yang sifatnya mubah. Maka ini perlu berhati-hati dari kesan ikut hura-hura ikut berhirup pikuk melampakkan kegembiraan dengan apa dengan hari rayanya orang-orang kafir atau hari rayanya ahlul jahiliyah. Musik yang mana dilarang dulu zaman apa ini? Zaman apa ini? Juga disambungkan musik yang mana yang dilarang? Apakah keturunannya? Ya musik, ma'azim. Seluruh musik yang ada rok salat dzuh rebana pada hari pernikahan atau pada hari raya. Adapun al-ma'asib maka secara umum dilarang. Assalamualaikum. Pak Ustaz, di tempat saya bekerja, mayoritas atasnya adalah orang non-muslim, orang kafir. Sehingga dibuat aturan yang melarang karyawannya berjenggot, bercelana isbal, bercelana tidak isbal, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap saya dalam menyikapi mohon penjelasannya. Ya, dia sampaikan kepada atasannya, bahwasanya dia meyakini kewajiban apa yang dia yakini tersebut, maka dia meminta rukhsah untuk kemudian menunaikan agamanya. Ya, sesungguhnya seorang muslim itu dan negara Indonesia ya, itu menjamin pelaksanaan apa? Undang apa artinya keyakinan untuk pelaksanaan keyakinan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya dia tunjukkan aja dia tunjukkan bahwasanya itu keyakinan agama dia ini dasarnya ini dia sampaikan ini ajaran agama saya ya. Maka saya akan melaksanakan apa yang menjadi keyakinan agama saya. Adapun kemudian tetap dilarang berarti tinggal bagaimana dia apakah kemudian dia mau tunduk dan patuh pada agamanya atau dia tunduk patuh sama atasannya setelah kemudian dia sampaikan kepada atasannya tentang apa yang menjadi keyakinan saya dengan agama saya dan secara undang-undangan hukum di Indonesia itu sesungguhnya dipersilahkan setiap orang itu meyakini apa selama dia tidak apa artinya tidak kemudian mengganggu orang itu tidak mengganggu apa gangguannya mengganggu siapa dari siapa yang terganggu memang orang kalau sudah jenggot kemudian dia terganggu
orang lihat dia mata pakai celana celingkrang itu enggak terganggu. Kalau berisik terganggu. Kalau masalah pekerjaan pakai masker ya apa? Apa selama dia kuatir kemudian ya ditutup selama apa? Selama pekerjaan ditutup sehingga enggak ada satupun apa yang keluar. Apa masalahnya gitu? Ya, ya nanti kembalinya yang jelas dia sampaikan kepada atasannya bahwa ini kewajiban, kewajiban ini kok, ini keyakinan saya tentang agama saya sesuai dengan dasar-dasar yang saya miliki, ini sabda Rasul saya. Maka sampaikan, diupayakan dulu menyampaikan. Ya. Karena peraturan siapapun tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan peraturan Allah Subhanahu wa Taala siapapun. Kita khudu abaru warbuan warbaban dunia. Allah SWT menamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penyembah pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka disebabkan karena pendeta-pendetanya dan ulama-ulamanya menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan dan mereka mengikutinya. Maka taat kepada makhluk di maksiatil khaliq itulah aktivitas menyembah, terutama ketika kemudian dia ridho dengannya. Dan apabila dia tidak ridho, maka dia berdosa dengan meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau kemudian dia meyakini wajibnya, kalau dia meyakini wajibnya, berbeda dengan orang yang tidak meyakini wajibnya. Dia meyakini jenggot tidak wajib, kemudian dia potong. Dia meyakini apa di atas isbal tidak haram, hanya bagus saja, tidak haram. Maka ya, bagi yang tidak meyakini wajibnya ya terserah. Apakah kemudian dia memotong atau kemudian dia apa? Mau julurkan? Itu bagi yang tidak meyakini wajibnya. Hanya permasalahannya atas dasar apa dia tidak meyakini wajibnya itu aja. Atas dasar dalil atau atas dasar kemudian itu hawa kecenderungan apa menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian dia mengikuti ulama yang berpendapat tidak wajibnya jenggot atau ulama yang tidak wajib yang tidak haramnya isbal dan menurut dia itu yang apa yang kuat yang rojih, maka ya masing-masing ada pertanggung jawabnya di sisi Allah Ta'ala. Maka insya Allah dia tidak mengapa kalau kemudian memang itulah yang apa yang dia menganggap lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak ada unsur hawa di dalamnya. Kita tidak pungkiri maksudnya apa tidak semua sudah mewajibkannya, maka tidak serta-merta kemudian apa menghukumi sebagai orang yang berdosa ketika kemudian walaupun ya kembali kepada bagaimana apa orang tersebut di dalam memilah dan memilih tentang perbedaan pendapat yang ada. Ya sekali lagi ya bicara saja baik-baik sama atasannya. Pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang justru apa senangnya malah nerimanya apa yang berjenggot itu sama yang cingkrang. Senang apa artinya disiplin dan kerjanya beres itu. Akhirnya jadi ketika kemudian seseorang menampilkan pekerjaan yang baik dan benar dan disiplin ya lebih menguntungkan mereka dan juga enggak akan ada apa ikut demo-demo enggak dia ikut kemudian perusahaannya aman nyaman gitu. Kalau diisi orang-orang begini nyaman. Jadi masuk tertib, kurang tertib kemudian apa ya artinya bersabar terhadap apa yang ada dari hal yang tidak menyenangkan selama tidak bertentangan dengan agama. Kalaupun nggak suka ngomong secara baik-baik dan kemudian melakukan boikot demo dan sebagainya. Jadi seandainya mereka tahu ya tentunya mereka lebih senang karena lebih menguntungkan perusahaan mereka daripada merugikannya. Nah, biasanya yang rese malah atasannya apa atasan yang muslim karena dianggap nggak apa nggak segolongan ya, biasanya kalau atasan yang kafir kan biasanya ya cuek-cuek aja yang penting kerjanya beres itu bukannya banyak yang ingin kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Ya yang kemudian membebaskan memberikan kebebasan bahkan ya beberapa manajer artinya tingkat manajer general manager itu apa ya tingkatnya panjang dan itu banyak ya. Banyak. Jadi coba bicara baik saja. Semoga Allah memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisa.
akhir dakwaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.